6. Kepulauan Melayu tahun 1869. Indonesia pernah mempunyai nama itu Kepulauan Melayu, guys. Pada tahun 1869, Alfred Russel Wallace, yang merupakan seorang penjelajah asal Inggris, mempopulerkan sebuah nama baru untuk Insulinde, yaitu Kepulauan Melayu, yang dalam bahasa Inggris disebut The Malay Archipelago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Jangan lupa like, share, komen, subscribe ya. Selamat datang di Cak Mujib TV. Teman-teman, kali ini kita akan mereaction sebuah video wajib tahu. Inilah nama Indonesia sebelum merdeka yang belum banyak orang tahu. Saya juga nggak tahu, guys, ya, nama sebelum Indonesia seperti itu ya. Apakah teman-teman tahu? Silahkan komen ya, silahkan komen. Nah, karena saya penasaran, langsung saja, guys, kita play videonya. Let's go. Channel Angka dan Data Channel, guys, jangan lupa subscribe. Alright. Halo, halo, hai sahabat Angka dan Data. Bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang hingga proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sebelum bernama Indonesia, sudah tahu nggak nih sahabat Angka dan Data bahwa Indonesia pernah memiliki beberapa nama loh, bahkan ada 8 nama. Inilah 8 nama Indonesia sebelum masa kemerdekaan hingga saat ini, mulai dari makna hingga sejarahnya. Oke, sip, mantap. Kita belajar, guys. 1. Dwi Pantara, tahun 78. Nama Indonesia pertama kali ialah Dwi Pantara. Nama ini terdapat dalam catatan kuno bangsa India. Seperti yang kita ketahui, dahulu Indonesia memiliki begitu banyak kerajaan Hindu, di mana agama Hindu berasal dari India dan pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 78 Masehi. Dwi Pantara sendiri berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu Dwipa yang berarti pulau dan Antara berarti luas atau seberang. Sehingga Dwi Pantara berarti kepulauan tanah seberang. 2. Nusantara, tahun 1336. Setelah berabad-abad kemudian, nama Dwi Pantara berubah menjadi Nusantara. Kala itu, Nusantara terkenal sebagai sumber rempah-rempah. Sebutan Nusantara pertama kali digunakan pada masa Kerajaan Majapahit. Hal ini dapat dilihat dari isi Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada pada tahun 1336. Pada masa Kerajaan Majapahit, wilayah Nusantara meliputi seluruh Nusantara dengan politik luar negerinya bersemboyan Mitreja Satata, yang artinya persahabatan dengan tetangga. Hal itu dikuatkan dan tercatat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Mahapati Gajah Mada sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di zaman Kerajaan Majapahit juga menjadi pelopor yang mempersatukan kembali seluruh Nusantara yang pernah terpecah-pecah kurang lebih 3 abad dari tahun 1293 hingga 1520. Walau nama Nusantara sudah tidak dipakai lagi secara resmi, namun hingga saat ini nama Nusantara seringkali diucapkan sebagai julukan bagi bangsa Indonesia. 3. Hindia, tahun 1497. Nama Nusantara kemudian berganti nama menjadi Hindia pada tahun 1497 setelah kedatangan bangsa Eropa. Nama Hindia diberikan khusus oleh seorang penjelajah asal Portugis bernama Vasco da Gama yang menemukan kepulauan Indonesia pada abad ke-15. Kala itu, tahun 1497, Vasco da Gama mulai pergi mencari rempah-rempah dari Eropa melalui India. Hingga ia pun menemukan gugusan kepulauan yang kemudian diberi nama Hindia. Nama Hindia dipilih karena sesuai letaknya yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Adapun nama Hindia sendiri pertama kali diciptakan oleh Herodotus, ahli sejarah asal Yunani, yang kemudian dipakai sebagai nama samudra hingga nama Indonesia juga di abad ke-15.
4. Hindia Belanda tahun 1596. Pada tahun 1596, bangsa Belanda datang ke Hindia hingga menaklukkan wilayah Hindia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Nama Hindia pun berubah menjadi Hindia Belanda. Penambahan kata Belanda setelah nama Hindia sebagai tanda penekanan bahwa wilayah Hindia yang kini adalah negara kita Indonesia merupakan milik wilayah kekuasaan Belanda kala itu. Nama Indonesia pun berubah untuk ketiga kalinya dari yang awalnya Dwipantara menjadi Nusantara, lalu menjadi Hindia hingga menjadi Hindia Belanda. Pada masa penjajahan tersebut, seluruh orang-orang Eropa kemudian menyebut Indonesia sebagai Hindia Belanda, di mana jika dalam bahasa Belanda berarti Hindia Timur. 5. Insulinde, tahun 1860. Pada tahun 1860, seorang penulis Belanda terkenal bernama Edward Douwes Dekker mengusulkan sebuah nama baru karena merasa jijik mendengar nama Hindia Belanda yang diberikan oleh Belanda untuk Indonesia. Hal ini karena Belanda telah melakukan perlakuan buruk terhadap rakyat Indonesia sehingga nama Hindia Belanda mendapat stigma negatif di dunia internasional. Edward Douwes Dekker pun juga sering mengkritik perlakuan buruk penjajah Belanda terhadap rakyat Indonesia, hingga ia mengusulkan nama baru dan mengganti nama Hindia Belanda menjadi Insulinde yang lebih enak didengar. Insulinde sendiri berasal dari kata insula yang dalam bahasa Latin memiliki arti kepulauan. Insulinde memiliki arti kepulauan Hindia. 6. Kepulauan Melayu tahun 1869. Indonesia pernah mempunyai nama itu Kepulauan Melayu, guys. Pada tahun 1869, Alfred Russel Wallace, yang merupakan seorang penjelajah asal Inggris, mempopulerkan sebuah nama baru untuk Insulinde, yaitu Kepulauan Melayu, yang dalam bahasa Inggris disebut The Malay Archipelago. Nama Kepulauan Melayu diberikan karena memiliki makna pulau-pulau Melayu yang menguasai lautan. Wilayah masuk dalam Malay Archipelago ini tidak hanya Indonesia, tapi juga Singapura dan Malaysia saat itu. 7. Toindo, tahun 1942. Pada tahun 1942, Indonesia dijajah dan dikuasai oleh Jepang. Selama kekuasaan ini, nama Indonesia berubah menjadi Toindo, yang dalam bahasa Jepang berarti Hindia Timur. Selama masa pendudukan Jepang, nama ini dipakai secara resmi oleh Jepang untuk menyebut wilayah taklukannya di kepulauan ini dari tahun 1942 sampai 1945. 8. Indonesia, tahun 1945. Walaupun sempat mendapat nama Insulinde dan Kepulauan Melayu, namun bangsa Belanda sendiri yang masih berusaha menguasai kembali Indonesia kala itu dalam agresi militer setelah berakhirnya pendudukan Jepang, tetap memakai nama Hindia Belanda secara resmi untuk menyebut Indonesia. Berkat perjuangan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke, Hindia Belanda pun merdeka pada tahun 1945 dan memakai nama Indonesia secara resmi sebagai nama negara yang kita kenal dan cintai saat ini. Nama Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 1850 yang diperkenalkan oleh James Richardson Logan dan George Samuel. Mereka adalah para ilmuwan Inggris yang menyebut kepulauan ini dengan nama Indonesia di dalam majalah ilmiah tahunan mereka yang terbit di Singapura berjudul Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Di tahun inilah nama Indonesia pertama kali muncul dan dipakai hingga kita kenal sampai saat ini. Nama Indonesia sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu Indus yang berarti Hindia dan Nesos yang berarti kepulauan. Sehingga Indonesia berarti kepulauan Hindia. Wow. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, nama Indonesia sebelum merdeka yang belum banyak orang ketahui. Saya juga baru ada sebagian yang tahu kalau istilahnya Hindia dan juga Hindia Belanda itu kita sudah tahu ya guys ya. Tapi istilahnya kalau yang sebelum-sebelumnya Nusantara juga kita udah tahu. Yang istilahnya yang pertama, terus juga yang Tuindo dan lain sebagainya itu saya juga baru tahu guys ya. Mungkin pada saat pelajaran sejarah saya tidur guys, jadi gak ngerti gitu. Dan alhamdulillah ketika
ketika ada channel angka dan data channel ini, kita mendapatkan ilmu lagi, ya kan? Oke, itu saja video kali ini, guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya buat teman-teman semua. Terima kasih sudah support channel ini sampai sekarang. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.